rumah sakit untuk mengecek kandungan Andin. Ketika di proses USG, Andin sampai menangis melihat janinnya berkembang dan tumbuh dengan baik. Sementara Mas Aldebaran hanya terdiam menahan air matanya agar tidak jatuh. Mereka berdua bahagia sampai terharu. Semoga ya pemirsa, kehamilan Andin kali ini terus sehat sampai waktunya melahirkan nanti. Dan tidak ada lagi masalah di keluarga Pondok Pelita. Dan yang tidak kalah penting, semoga proses operasi Mama Sarah berjalan lancar dan Mama Sarah kembali sehat.